Ratusan warga Desa Rambipuji Jember, Sabtu pagi menerima pemberian vaksin dosis kedua. Vaksinasi kali ini berada di balai desa setempat dengan titik fokus sasaran 3 dusun. Tercatat sedikitnya ada 500 jiwa warga yang akan menerima vaksinasi dosis kedua ini, sebagai lanjutan dari vaksinasi dosis pertama yang telah digelar sebelumnya. Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat desa, mulai dari RT RW dan puskesmas setempat. Adapun jenis vaksin yang digunakan dalam kegiatan ini adalah vaksin Sinovac. Kalau secara umum alhamdulillah lancar, cuman awal antusias masyarakat kurang yang hari pertama. Tapi hari kedua sudah sangat bagus antusiasnya. Kalau untuk vaksinasi kali ini Bu, apakah ada batasan usia atau seperti apa Bu Ibu? Ini vaksinasi kedua Mas, jadi yang pertama kemarin sudah vaksin, baru sekarang divaksin lagi. Jadi bukan vaksin yang pertama, ini vaksin kedua. Oh begitu ya Bu. Ibu, kalau Ibu melihat cakupan vaksinasi di Desa Rambipuji ini seperti apa Bu? Sementara masih kita fokuskan kepada lansia, jadi kita memprioritaskan 50 tahun ke atas. Semua masyarakat Desa Rambipuji kita vaksin, karena vaksin itu aman dan halal. Bagaimana setelah rasanya setelah mendapatkan dua dosis vaksin, Pak? Ya, masih biasa. Biasa. Gak ada rasa takut atau ragu, Pak, untuk ke vaksinasi ini? Oh, itu sudah sempat tapi ininya. Oh, enggak apa-apa. Terakhir, Pak, pesan-pesannya buat masyarakat yang belum divaksin, Pak? Ya, segera minta vaksin. Ya. Oke. Okay. Karena sekarang banyak yang minta vaksin sekarang, yang tempo hari tidak mau. Kegiatan vaksinasi ini merupakan salah satu ikhtiar guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan rencana vaksinasi selanjutnya untuk 3 dusun lainnya di Desa Rambipuji akan digelar September mendatang. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.